Baru juga sampai, sudah kedatangan orang ibu. Dari mana, Bu? Negeri Lama, Rantau Prapat. Rantau Prapat. Salam cinta. Luar biasa, kalau nggak bagus nggak mungkin nggak didatangin ya. I love you. Cantik bareng-bareng. Cantik bareng-bareng. Rumah Deta. Itu datang dari mana? Dari Sukarami, alhamdulillah. Ratu Hentel, selalu cantik bareng-bareng ya. Berkah. Ibu Polwan atau ibu apa? Suaminya polisi atau ibu? Ibu Bayangkari itu artinya? Istri polisi, mohon maaf ya bu. Namanya saya taunya nyambel aja. Cantik bareng-bareng. Sebelum rampa. Sebelum rampa. Jadi naik apa lu lagi? Naik mobil. Oh, bareng-bareng ya. Kakak adiknya kan? Kakak adik semua? Iya. Ini paling bungsu. Kalau kita paling bungsu. Iya, iya. Ampun ya, Bu. Kenapa kalian pakai bedak padat semuanya? Ini pakai bedak padat, itu bedak padat. Saya kemarin kan Pak mau kesini. Kenapa harus pakai bedak padat? Bedak padatnya tidak boleh dipakai tiap hari. Tidak boleh. Sekalipun nanti mau marga apa gereja, margareja kan, nggak harus pakai bedak padat. Kok aja sudah bagus kentok, nggak pakai blush on, kasih lipstick sudah bagus. Bedak padat itu tidak efisien yang dipakai tiap hari. Ada seperti ini beruntusan, jadi berplek, nggak boleh. Sekalipun boleh lah bedak padat, tapi mana tahu memang mau apa ya, apa menghadapi, kawin, makalen, pokoknya besar-besar lah. Pokoknya kalau untuk sehari-hari nggak usah, nggak perlu. Ini pakai bedak padatnya bedak padat apa? Apa ya, aku nggak pernah. Fiksi, lembut. Aku nggak tandakannya. Pakai perempatnya cair. Oh iya, Siti itu. Oh, lebih parah. Lagi foto. Itu bisa jadi jerawatan. Lagi foto, tunggu Siti, tunggu. Bedak padat apa foundation itu? Iya, foundation itu dipakai kalau kita mau makeover. Mau makeover. Pokoknya kita mau hiasan lah makeover baru kok sehari-hari jangan pernah dipakai. Memang kita pakai itu udah cantik ya, bersih kali ya, tapi itu palsuan. Itu namanya cantik palsu, bersih palsu. Itu dibuka merupakan muka kan. Jadi nggak perlu, kalau yang set itu aja kayak entok, nggak pakai apa-apa, pakai gelosan aja. Aku nggak pakai apa-apa, tapi cukup pakai sunblock, kalau biasanya sudah kumpul, jadi sudah fresh. Itu yang benar. Karena matahari terik seperti ini, kalau pakai bedak padat, nanti pasti hancur. Pasti babak belur, nggak bisa. Ya, udah babak belur. Ibu, sini dulu lah. Soalnya ini datang lagi kepala sekolah TK metodisnya. Ya Bu, selalu datang kemari. Ini sudah kedua kali ya Bu. Berarti karena bagus datang lagi. Ibu apa Bu ya? Bu Linda. Ibu Linda. Aku nama-nama karena agak susah. Mohon maaf ya Bu ya. Tapi kan memang betul kepala sekolah metodis kan. Alhamdulillah. Ada apa-apa WA Ibu? Next ketemu sama entok supaya aku kasih itu ya tembakan lebih bagus ya. Nggak usah detok lagi. Aku treatment aja. Jadi lebih bagus ya. Iya, betul aku laser aja nanti. Kayak ibu yang tadi bosan keluar di sini. Wajahnya udah tengok di depan. Ibu yang IPL udah pulang enggak, Dek? Udah ya. Oh, mau tadi jumpa tengok wajah ya. Wajah ibu itu udah bagus karena IPL. Oh, di IPL 2 kali atau 3? Ibu itu IPL 2 kali atau 3 kali, Dek? Ibu itu 4 kali, Kak. Udah 4 kali sama yang tadi? Iya. Iya, alhamdulillah. Oh, enggak dong. Semuanya lasernya aman. Semua aku kasih tembak semua jadi wajahnya bagus. Banyak intinya luar biasa.
Ini kalau siang tidak pakai SPF yang sesungguhnya. Pernah Ibu pakai SPF 30 ya, Bu? Tapi jenisnya kayak odol. Jadi itu ada moisturizer, itu yang tidak dibenarkan. Makanya terjadi tetap pembakaran. Kalau SPF itu ya SPF aja. Baru Ibu tidak boleh pakai krim yang mengelupas. Jadi terakhir wajahnya flek kan full, 99% ini flek. Jadi memang harus pakai sunblock. Setelah di detox pakai krim saya, Ibu ini siang langsung pakai sunblock deh. Oke, okay, ya. Ganti bareng-bareng yuk, Beb. Alhamdulillah, Eca kedatangan kepala sekolah dari suatu yayasan TK Metodis ya, Bu. Salam toleransi, berkat untuk semua. Kalau ini udah pakai Rei Glow, makanya wajahnya lebih bersih daripada ini. Tapi Bu baru rencana juga ya, kalau udah pakai Rei Glow. Ganti bareng-bareng, salam toleransi. Alhamdulillah, dapat bingkisan coklat, apa ini, coklat Yupi ya, Bu, ya? Coklat Yupi buatan dari ibu langganan aku. Alhamdulillah, datang hari ini, hari Jumat, tanggal berapa ini, April 23 ya. Treatment kembali, langganan sama Ratu Entok, tapi bawa souvenir untuk Siti Khalijah anak aku. Berkah ya, Beb, berkah ya, Bu. Makasih. Amin, pasti Entok apa aja dikasih orang itu rezeki, pasti suka. Semangat ya, Bu. Terima selalu sama Ratu Entok. I love you. Cantik bareng-bareng. Mochi. Bilang dulu, Nak, cantik bareng-bareng. Cantik bareng-bareng semuanya. Malam, Beb, Ratu Entok lagi ada di suatu kafe yang fenomenal, tapi ternyata dikenal sama Ratu Entok. Kamu pakai apa, Beb? Erigo dan butaknya Ratu Entok. Alhamdulillah, serasi banget. Iya, alhubungilah cantik bareng-bareng ya, Beb. Pada apa-apa hubungin Entok ya. Justru cantik. Nanti aku kasih ya. Pakai Erigo dan butak. Jadi kamu harus cantik juga seperti dia. Di order ya, sayang. Sabun biang dosti tinggi atau yang standar? Yang standar. Waktu itu belum ada. Oh, sekarang ada yang dosting, ya, lebih bagus lagi. Ya. I love you, cantik bareng-bareng. Cantik bareng-bareng. Cantik bareng-bareng. Udah malam mau tutup, tetap didatangi sama wanita-wanita hebat ya, luar biasa. Habis detok, ingat ya minggu depan jumpa sama Ratu Entok ya, biar untuk lihat wajahnya. Cantik bareng-bareng. Amin.